Cemara, cemara kehidupan. Tudung raksasa, bola api. Tentunya untuk ya, aduh selalu pada pemerakasanya. Coba toh yang tadinya hijau segar jadi gundul. Kok di sini yang saya salahkan ini? Ya gundul si ya. Gundul pacul yang ilhami orang untuk menggunduli hutan. Gundulan ya. Pak Ogah, di sini Anda juga ada ini bagaimana? Keterlibatan diajak oleh Pak Rahayu, diajak oleh Charlie, diajak oleh 9 band. Ini satu hikmah dan yang nggak disangka-sangka. Saya secara tiba-tiba ditelepon oleh Charlie. Saya tanya ini Charlie mana? Yang saya tahu Charlie tukang bubur gitu kan. Banyak banget Charlie tukang bubur di mana namanya? Saya Pak Charlie SD12 waktu Trump kita sama-sama. Oh, iya. Ada apa Pak Charlie? Kita mau rekaman nih bawa program. Karena cemara Tuhan dari Dobra. Iya. Terima kasih. Jadi awalnya memang lagu ini, proyek ini maksudnya agak sepertinya proyek seperti pemerintahan gitu. Ya, tapi kita mau kemas dalam anabolikop itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya tadi Charlie bilang bahwa masyarakat kita sering lupa bahwa terjadinya banjir itu karena penggundulan-penggundulan. Kemudian juga global warming ya, tentunya jadi masyarakat kita harus segera bersama-sama untuk konsep lagu tentang global warming itu ya, sama Pak Rai sendiri kebetulan warung kopi, ternyata kita jadi serius gitu kan. Dan kebetulan lagu itu udah lama sebenarnya dibawain gitu ya, waktu pada zaman waktu itu aku SMP mungkin ya, sama yang penciptanya tuh sebenarnya ada Ahmed Ismail orangnya ada di belakang. Ahmed. Kita berdua dikemas, kita mengemas berdua dan kebetulan ya kita percayakan lagu itu ke 9. Untuk melawan pembajakan salah satunya kita selalu mengejarkan singlenya dulu. Ya, memang single itu larinya ke ringtone betul. Kemudian setelah itu kita lari ke mini album. Kenapa? Karena kita mulai menghitung kalau kita keluarkan albumnya kita rugi gitu. Jadi makanya kita maintain dengan 5 lagu dulu, dengan 5 video clip. Setelah itu kita berangkat ke album. Jadi itu salah satu untuk mengurangi atau memperlambat siklus pembajak ya. Jadi seperti kanker kan juga gitu, harus di kemo dulu dan sebagainya. Jadi kita jadi seimbang secara mental, tapi mungkin mengurangi memperlambat aja jalurnya banyak. Nah, saya mengharapkan di tahun ini mudah-mudahan, dan saya masih punya keyakinan sih pemerintah Indonesia peduli terhadap musik di tanah air ya. Semoga di tahun ini juga setelah pemilu selesai ada lahir yang namanya Badan Koordinasi Gerakan Anti Pembajakan. Ya, ini semoga ini bisa direspon karena ini udah beberapa kali kita raksasa bola api. Mas Dery, kalau perhatikan itu sebetulnya memang itu bukan cerita untuk anak-anak sebetulnya. Ada hutan gundul juga, ada pelajari global. Itu mungkin setelah ini dinikmati lagi sekali lagi dan untuk ya. Yeah. Itu untuk bapaknya anak-anak yang suka gundul. Bapaknya anak-anak memang kita sengaja ambil unyil karena memang unyilnya legenda. Jadi semua orang bisa kenal. Megang gendung siapa itu namanya? Saya Bagus pada gitar. Oke. Kalau Opung ada. Oh, bukan orang Batak ya? Saya Angga di bass. Dan
Saya Ada di kita. Oke. Okay. Ya, baiklah. Jadi ini nama 9 karena memang hari dibentuknya ya. Bulan dan hari. Ya, didampingi oleh produser musik dari 9 band yaitu Charlie dan Pak Raden dan Pak Alga. Sekali lagi hari ini sudah resmi di launching album single dari 9 band dengan judul lagu hitsnya Cemara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk 9 band. Iya, karena one hit one single ya Pak ya. Iya, jadi single pertama langsung hit, insya Allah ya.